Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Halo teman dan sahabat, jumpa lagi di channel Radio Kata Kita. Kali ini kita akan kembali memberikan informasi seputar kuliner. Teman, untuk para pecinta kuliner Indonesia, pasti tidak asing lagi dengan masakan khas warga Minang, yakni nasi Padang. Saking lezatnya, kepopuleran nasi Padang bahkan masuk ke jajaran makanan paling enak sedunia, terutama masakan daging rendangnya. Pecinta nasi Padang kini bisa mencoba menu favorit dalam versi lain dengan pilihan lauk pauk berbahan daging ayam, udang, hingga kentang. Menu terbaru langsung jadi perbincangan hangat karena mengusung konsep unik. Dan itu semua bisa didapatkan di rumah makan nasi Padang Resto Bundo, yang mengklaim sebagai penyedia makanan asli Padang di Banyuwangi. Rumah makan Resto Bundo yang berada di Jalan Raya Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, bisa menjadi pilihan baru bagi para pecinta kuliner. Soal menu, masakan nasi Padang milik Bu Titis ini menawarkan kategori kudapan, lauk pauk, sayur mayur, dan lain-lain. Pilihan lauknya pun beragam, yang tentunya tetap menjaga keaslian cita rasa tanah Minang. Dengan harga Rp15.000 per satu porsinya, pasti akan membuat pengunjung merasa betah dan ketagihan dengan masakan Padang di rumah makan yang satu ini. Bu Titis, pemilik rumah makan masakan Padang, mengatakan ia memilih berjualan masakan Padang di Banyuwangi untuk lebih memperkenalkan masakan yang viral di Indonesia, tentu khas Sumatera Barat, kepada masyarakat Banyuwangi khususnya yang ada di wilayah selatan. Telur dadar, telur barindo, telur barindo, enaknya, lama rasanya. Wow, lengkap, komplit. Yuk lur, monggo. Wanita yang memiliki menantu asal Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa di rumah makan nasi Padang miliknya, kokinya khusus ia datangkan dari Padang, sehingga menjamin cita rasanya juga asli Padang. Salah satu pengunjung, yaitu Sam Halim Tianaka, mengaku bahwa dirinya sudah dua kali datang untuk makan bersama keluarga semenjak dibuka pada tanggal 15 Juni 2021. Ia dan keluarganya mengaku ketagihan dan selalu terngiang-ngiang dengan aroma masakan yang sangat nikmat, karena baru pertama kali merasakan kenikmatan masakan Padang di Banyuwangi. Mantap, pedes banget. Dengan sambal ijonya itu yang khas Sumatera Barat, saya bersama keluarga sangat menikmati masakan ini. Pokoknya mantap dan jos, kata Sam Halim. Telur barindo. Telur barindo. Enaknya, lama rasanya. Wow, lengkap. Bagi Anda para pecinta kuliner yang ada di kawasan Banyuwangi yang mau coba nasi Padang di rumah makan Restu Bundo, bisa segera datang bersama keluarga. Nikmatnya masakan Padang di Banyuwangi hanya di Resto Bundo. Wow, telur dadar,
Telur barindu. Telur barindu. Enaknya lama rasanya. Wow, lengkap komplit. Yuk, Lur. Monggo. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari.